Baik, masyaallah ikhwan rahimakumullah. Amalan apa saja yang perlu dilakukan di Lailatul Qadar? Ana sampai jam berapa? Ini jamnya kelebihan 10 menit. Masyaallah. Khusus memang di masjid ini. Bahaya jemaah. Nanti yang masuk ke masjid ngelihat, "Oh, waktunya azan, azan dia tuh." Padahal belum waktunya, masyaallah. Tapi insyaallah yang azan muadzin, enggak boleh orang sembarangan azan, jemaah. Baik, amalan apa saja yang perlu diamalkan di Lailatul Qadar? Semua amal kebajikan. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Wa fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairi." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ini seorang istri mensifati suaminya. Karena jemaah, yang paling kenal sama kita itu adalah pendamping hidup kita. Dia bersama kita 24 jam kali 360. Sehingga dia tahu kelakuan kita. Aisyah radhiyallahu taala anha tahu nih sama suaminya sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam ketika masuk di bulan Ramadan, beliau itu bersungguh-sungguh beribadah, menambah volume ibadahnya lebih dari di bulan-bulan selain Ramadan. Masuk Ramadan ganti tuh ibadahnya bertambah. Kalau masuk 10 hari terakhir, maka di 10 terhari itu beliau lebih semangat daripada 20 malam pertama. Maka volume ibadahnya apa aja? Yang jelas volumenya yang ditambah. Tapi jangan berbuat bid'ah. Apa tuh bid'ah? Nambah-nambah sholat subuh 8 rakaat. Masya Allah. Karena dia mengatakan bismillah. Ini malam Lailatul Qadar. Kata Rasulullah, semangat beribadah, sholat subuh 8 rakaat. Enggak boleh. Malam Lailatul Qadar, harapan 10 hari terakhir, habis subuh sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Setelah imam assalamualaikum, sholat sunnah Allahu Akbar. Boleh. Kalau kita berpikir secara akal, kenapa enggak boleh? Sholat, sholat sunnah. Iya, tapi kan ingat, enggak ada sholat sunnah setelah sholat subuh. Maka tetap ibadahnya tetap nyunnah, jangan nambah-nambahin nanti. Wudu, sunnahnya wudu berapa kali dibasuh? 3 kali. Karena Lailatul Qadar 20 kali. Gimana? Enggak, itu jadi enggak benar nanti. Tetap kita ikut koridornya, ikut sunnah-sunnah Rasul SAW. Baik, yang pertama qiyamul lail. Amalan yang paling utama di Lailatul Qadar adalah qiyamul lail, salat malam. Salat malam itu namanya tarawih, sama itu qiyamul lail. Tahajud sama itu qiyamul lail. Artinya salat di malam hari. Salat setelah salat Isya itu disebut qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qama lailatul qadri, tadi udah kita sebutkan tuh, man qama lailatul qadri, barang siapa yang bangun salat malam pada Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr awakhir min Ramadan, beliau ini kalau masuk 10 hari dari Ramadan, akhir dari Ramadan, ahyal lail, malamnya dihidupkan. Ahyal lail. Wa ayqadha ahla, istrinya dibangunkan. Biasanya Nabi itu bangunkan istrinya kalau beliau mau witir. Di akhir malam baru dibangunin istrinya. Supaya juga ikut sholat malam. Tapi di malam Ramadan dibangunin mereka. Bahkan Rasulullah SAW sebelum Ramadan itu sering membangunkan putri dan menantunya. Rumah Nabi sama rumahnya Fatimah tuh nempel, nempel tembok. Rasulullah SAW kadang-kadang datang ke rumahnya Fatimah, ngetuk pintu mengatakan, "Ala tusallian?" Kalian gak sholat nih, bangun nih sholat. Begitu Rasulullah SAW.
wa aiqada ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zam. Jad, beliau semangat menyingsingkan lengannya beribadah dan mengencangkan sarungnya. Mengencangkan sarungnya ini salah satu maknanya tidak mendekati istrinya. Ini bukan malam buat tidur-tiduran sama istri. Ini malam buat meraih Lailatul Qadar. Maka beliau beriktikaf biasanya ke masjid. Berkaitan dengan sholat malam, berapa rakaat sholat malam? Ada pendapat ulama yang mengatakan cukup 11, ada yang mengatakan 23. Pendapat yang rajih berapapun, antum mau sholat 100 rakaat boleh. Kuat, kuat insya Allah. Sholat 100 rakaat boleh. Ustaz, pendapat sependapat jumhur ulama mengatakan sholat malam itu gak ada batasan. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul laili matna matna. Salat malam itu dua-dua. Fa idza khasyital fajra fa utir bi wahida. Kalau kau takut subuh, witir satu rakaat. Jadi batasannya subuh. Waktunya mulai habis isya sampai subuh tuh, salat malam. Itu waktu salat malam. Cuma yang lebih utama, ingat jangan kita banyak salatnya tapi tidak berkualitas. Lebih baik antum sholatnya sedikit tapi berkualitas. Umpamanya antum sholat 11 rakaat, alhamdulillah sholat 11 rakaat 2 jam. Alhamdulillah. Cukuplah itu insyaallah. Kalau antum mungkin sholatnya di masjid, ikut terawih di masjid, lalu malam mau sholat lagi enggak apa-apa, tapi ingat enggak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Cukup sekali witirnya. Yang kedua qira'atul Qur'anil Karim, baca Qur'an. 10 hari terakhir ini Qatadah ibn Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'in. Dia itu sebelum Ramadan biasa menghatamkan Al-Qur'an tiap 7 malam. 7 malam dia hatam Al-Qur'an Karim. Masuk Ramadan dia menghatamkan Qur'an tiap 3 malam. Masuk 10 hari terakhir beliau menghatamkan tiap malam. Bisa enggak? Bisa. Ala bisa karena biasa. Antum kadangkala melihat ada orang kecil tapi bisa ngangkat beban 100 kilo. Inti kuat, ajib kata dia. Aneh lebih besar dari inti enggak kuat kata. Iya, karena inti enggak biasa. Intinya dari kebiasaan kita. Kota dari Ibn Da'amah kita lihat awalnya tiap 7 malam, kemudian tiap 3 malam, kemudian tiap malam, karena udah terbiasa jalan. Dan ini para ulama, Ibnu Rajab menceritakan bahwasanya menghatamkan Quran tiap malam itu di waktu-waktu mulia itu gak masalah, asalkan tidak dijadikan kebiasaan. Karena kalau kita cuma baca cepat-cepatan, kapan kita memahami artinya? Kalau sekedar mengejar khatam, usahakan kita khatam. Satu juz itu berapa menit sih? Kalau orang yang biasa baca Quran 50 menit itu enggak biasa. Ya, yang biasa mungkin 35 menit lah. 35 menit itu bisa. Enggak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Tapi kalau yang cepat-cepatan insya Allah 20 menit bisa. Tapi enggak boleh kita kalau sudah terlalu cepat seperti itu. Bismillah, antum baca umpamanya 10 hari terakhir tiap hari 3 juz lah. Paling tidak 10 hari khatam Al-Qur'an Karim. Kalau pahala baca Quran antum semua sudah tahu. Kemudian amalan yang ketiga, iktikaf. Di dalam Islam tidak ada yang namanya bersemedi. Karena hati-hati, jangan sampai agama Islam ini tercampurkan dengan budaya yang bukan Islam. Islam itu tidak memerangi budaya, enggak. Budaya-budaya yang tidak bertentangan dengan Islam boleh. Tapi budaya bertentangan dengan Islam dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Menyembah patung itu termasuk budaya di masa jahiliyah. Membuat patung itu juga budaya orang jahiliyah. Ketika Islam datang dihancurin semua, enggak ada patung lagi.
Enggak ada patung. Bahkan malaikat enggak akan masuk di rumah yang ada patung. Orang Islam malah rumahnya pakai patung. Dia mengatakan ini tidak aku sembah, enggak ada urusan disembah sama enggak sembah. Larangan itu budaya orang bikin patung, budayanya orang-orang penyembah berhala. Setelah Islam enggak boleh lagi. Maka orang yang ingin bersemedi, dulu Rasulullah SAW sebelum turunnya wahyu beliau bertahanus. Bertahanus itu mungkin kalau bahasanya mungkin bisa disebut bersemedi. Itu menyendiri di dalam gua selama bulan Ramadan sampai turunnya wahyu. Ketika turun wahyu selesai, enggak pernah Nabi SAW kembali ke gua. Enggak ada lagi momennya Rasulullah SAW kembali ke gua cari wahyu lagi, enggak ada. Selesai sudah. Kita kalau yang mau cari wangsit carinya di mana? Tunggu, Anda takut salah ngomong. Wangsit itu apa artinya sih? Apa? Hampir sama wahyu. Mungkin ilham. Nah, kalau sama wahyu enggak sama, kalau jadi nabi akhirnya dapat wangsit. Baik. Iya, mungkin dia mengharapkan ada sesuatu petunjuk lah. Selesai, antum itu petunjuk udah ada Al-Qur'anul Karim. Mau cari apa lagi? Kalau antum cari tambahan dari Al-Qur'anul Karim, ini yang nantinya leneh agamanya. Akhirnya dapat amalan tersendiri. Saya setelah 40 hari dapat amalan. Amalan apa? Puasa. Kapan puasanya? Puasa tiap hari Rebu. Wangsitnya tiap hari Rebu. Ada dalam Islam puasa tiap hari Rebu? Enggak ada. Yang ada Senin Kamis. Kalau inti bikin puasa baru hari Rebu karena wangsit, inilah yang akan membuat orang nyeleneh ketika cari wangsit padahal Al-Qur'an sudah ada. Hadis-hadis Rasulullah SAW sudah ada. Kalau mau cari ketenangan, mau cari kedamaian adalah iktikaf di masjid, menyendiri. Memenjara tubuh kita di masjid dan memenjara hati kita hanya untuk Allah Jalla. Itu makna iktikaf. Kalau sudah iktikaf, jangan antum bawa HP. Kadang-kala subhanallah, orang iktikaf di pojok pegang Quran. Oh. Ketawa-ketawa sendiri lihat Facebook dia. Twitter apa? Baca Qurannya 1 menit. Baca Facebooknya atau Twitter atau apa? Bermenit-menit. Jangan. Maka itu antum kalau mau bawa HP enggak apa-apa untuk hubungan. Kalau mungkin ada apa-apa di keluarga ini itu sehingga bisa menghubungi, tapi tidak mengikuti berita. Itikaf sampean, saya itikaf 10 hari. Padahal tiap hari tetap mengikuti beritanya artis, beritanya siapa di masjid, maka enggak pantas. Ingat, iktikaf itu benar-benar menyendiri di rumah Allah Jalla Jalaluh beribadah. Sampai orang itu mau nganter jenazah, enggak boleh. Kecuali dengan syarat, umpamanya ada jenazah ke masjid nih, dia lagi iktikaf, ada jenazah, dia sholat jenazah. Jenazah mau dikuburkan, kan ada pahala besar menguburkan jenazah. Dia enggak boleh ikut nganterkan. Karena dia sedang iktikaf. Umpamanya ada temannya yang sakit, boleh dia mengunjungi temannya? Dia sedang iktikaf, enggak boleh. Ulama menyebutkan boleh kalau dia membuat syarat. Dia iktikaf dengan syarat kalau ada yang meninggal, anak akan mengantarkan ke kuburan umpamanya. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ingat, iktikaf itu yang paling sempurna 10 hari. Kalau enggak bisa, ya antum ambillah malam-malam ganjilnya. Umpamanya Ustaz, ana masih kerja. Ustaz. Inilah persiapan untuk Lailatul Qadar itu seharusnya sebelum Ramadan. Ada orang-orang, saya berjumpa dengan orang-orang yang 10 hari terakhir dia berhenti bekerja. Kenapa? Dia udah persiapkan. Dia punya duit sudah dia tabung pas malam 10 hari terakhir, ngomong sama istrinya, "Nih biaya untuk 10 hari ini sudah aku tabung untukmu. Cukup sudah. Aku 10 hari ini untuk Allah Jalla Jalaluhu. 360 hari. 350 hari aku sibuk dengan dunia, 10 hari aku ingin di rumah Allah Jalla Jalaluhu." Yang enggak bisa ya, boleh malam-malam ganjil. Boleh enggak itikaf malam harinya, paginya pulang? Ya boleh-boleh aja. Karena itikaf itu boleh 1 jam di masjid boleh. Tapi tentunya tidak sempurna.
iktikaf yang sebenarnya adalah iktikaf yang 10 hari. Ada yang mengatakan syarat iktikaf itu puasa, ada yang mengatakan tidak puasa, tapi yang jelas intinya kita berusahalah 10 hari itu paling tidak semalam ke masjid. Full, umpamanya kita ngomong sama keluarga kita, ngomong sama ibunya, "Bu, malam ini habis berbuka anak enggak pulang, besok anak habis sahur pulang, habis subuh anak pulang." Enggak apa-apa di masjid. Bagi masjid kadang-kala ada program-program iktikafnya di situ, sahur sudah disiapkan, insyaallah itu tidak ada masalah. Kemudian yang keempat, berdoa. Ada doa yang dianjurkan untuk dibaca pada Lailatul Qadar. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini kepada Aisyah. Apa doanya? Mahasiswa, anda kasih hadiah. Doa Lailatul Qadar. Doa yang dibaca atau diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Masa enggak ada yang jawab? Berarti memang mungkin enggak pernah cari Lailatul Qadar. Ya bisa jadi, jemaah. Karena memang anak-anak muda kita sekarang ini, satu kesalahan besar pendidikan di negeri kita, menganggap anak-anak muda itu gak dewasa-dewasa. Diperpanjang masa mudanya itu, masa pubernya itu, selalu mengatakan, "Oh masih puber, oh masih puber." Sampai 40 tahun, "Oh puber yang kedua." Kapan dia mau jadi benar? Gak ada. Itu benar-benar ilmu dari barat yang kadang-kadang salah kaprah di negeri kita. Kalau antum melihat sahabat-sahabat Nabi, umur 18 tahun jadi panglima perang. Kita 18 tahun jadi apa di sini? Masih kuliah atau masih SMA? Umar Al-Ansari umur 16 tahun sudah pegang pedangnya, mati di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Karena mereka dulu anak muda, dijadikan kaulah yang bisa merubah negeri ini. Bukan dipanjang-panjangin umurnya sehingga dia berleha-leha, santai, terus santai. Baik, bukan itu intinya. Apa doa yang dibaca Rasulullah SAW Lailatul Qadar? Putri-putri Adam di belakang, kembali kepada yang putra. Masya Allah. Mahasiswa? Siap, faham. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Masya Allah, faham. Kirim ke belakang. Syukur. Itu doanya. Coba dibaca. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Antum. Belum bisa. Baik, kita baca tiga kali. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Fa'fu anni. Para jemaah, antum lihat doanya. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dia mengatakan, ara'aita in alimtu ayu lailatin lailatul qadr." Wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, gimana pendapatmu kalau aku kedapatan Lailatul Qadar? Aku tahu tuh malam Lailatul Qadar. Aku tahu tuh Lailatul Qadar. Ma aqulu fiha, apa yang aku baca ketika malam itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Quli," katakanlah, "Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu." Bayangkan yang diminta itu bukan rumah pada Lailatul Qadar. Yang diminta itu bukan kesuksesan dunia, enggak. Disinilah penghambaan seorang hamba kepada Rabbnya. Dia tahu, aku ini banyak dosanya ya Allah. Di malam ini aku minta engkau mengampuni aku. Artinya, Allahumma ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf dan engkau cinta dengan maaf. Maafkanlah dosa-dosaku. Itu yang diminta hamba jamaah. Kemudian para jamaah, yang kelima, mengakhirkan
berbuka sampai sahur. Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali beliau menjelaskan bahwasanya di antara amalan-amalan 10 hari terakhir itu mengakhirkan berbuka sampai sahur. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana fi layalil ashr yaj'alu asha'ahu sahura. Di 10 hari terakhir itu beliau menjadikan makan malamnya itu sahur. Nabi alaihi salatu wasallam kadangkala puasa 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut artinya malamnya juga enggak makan. Ketika para sahabat melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka lihat Nabi alaihi salatu wasallam berpuasa berturut-turut Ramadan ini. Maka para sahabat ingin meniru. Lalu dilarang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau membolehkan man kana muwasilan falyuwasil ila sahur. Barang siapa yang mau menyambung boleh menyambung sampai sahur. Enggak boleh 2 hari berpuasa. Boleh menyambung sampai sahur. Di sini kita lihat bahwa puasa itu bukan bulan makan. Tapi bulan berhenti makan. Sekali-kali boleh antum mau sampai sahur boleh. Pas maghrib enggak makan. Kapan makan? Sahur. Yang ada di tempat kita habis maghrib makan sehari. Jadi dia hitung ana berapa jam enggak makan. 12 jam. Dia makan untuk menggantikan 12 jam. Makan ini, makan itu, makan. Subhanallah. 10 hari terakhir dikurangin menunya. Bapak-bapak ngomong sama istrinya, menu 10 hari terakhir kurma. Sama-sama air, bismillah. Masyaallah, jemaah. Kuat insyaallah jemaah. Kita ini kadangkala terfitnah dengan mata kita. Coba kita lihat lewat di jalan melihat petulo, masyaallah. Petulo, beli petulo. Apa? Tahu petulo? Apa tuh petulo? Apa? Oh, kalau bahasa Madurinya patola, jemaah. Iya. Kalau bahasa Jawanya apa? Ya itulah. Antum itu tuh datang lewat, masya Allah. Lewat lagi ada roti goreng, bismillah, roti goreng. Lewat lagi es degan, zen. Lewat lagi apa? Pinggir jalan. Es buah, masya Allah. Sampai rumah bawa ke istrinya, tolong disuguhkan semuanya. Dia lihat. Makan sedikit sudah selesai perutnya, cukup semua. Itu godaan mata gitu. Makanya antum kalau keluar habis asar itu tundukkan pandangan supaya tidak tergoda dengan kuliner yang ada itu. Tapi ala kulihat tadi menyambung sampai sahur diperbolehkan sama Rasul SAW bagi yang ingin nyambung. Karena Rasul SAW pernah sahabatnya nyambung itu, Nabi nyambung terus disambung sama Rasul SAW. Tapi ternyata bulan Syawal muncul. Hilal Syawal muncul, akhirnya mereka berhenti enggak puasa. Yang keberapa? Keenam. Betul, keenam. Mandi di antara maghrib sama isya. Mandi. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mensifati Rasul SAW, beliau mengatakan waghtasala bainal adhanain. Beliau mandi di antara dua azan. Yakni adzanul maghrib wal isya. Yang dimaksud adalah adzan maghrib dan isya. Dan disebutkan Ibnu Jarir menceritakan, Ibnu Jarir pengarang kitab tafsir berkata, kanu yastahibbuna ay yaghtasilu kulla lailatin min layalil ashril awakhir. Dulu tuh sahabat-sahabat, orang-orang terdahulu itu mereka menganjurkan untuk mandi di antara maghrib dan isya pada 10 malam terakhir. Tep, untuk apa mandi? Katanya kalau mandi malam itu bisa rematik. Betul. Mungkin kalau dingin-dingin jemaah. Tapi di sini airnya anget. Hawanya panas. Kemudian tidak tiap malam, 10 hari terakhir. Untuk apa mandi? Di sini disebutkan wa kana nakhi
An-Nakhi, salah seorang ulama dari Salafus Saleh, yaghtasilu fil ashri kulla lailatin. Dia mandi tiap malam di 10 hari terakhir. Wa minhum man kana yaghtasilu wa yatatayyab. Ibnu Hajj Ibnu Rajab menceritakan di antara mereka ada yang mandi kemudian menggunakan wangi-wangian. Kapan? 10 hari terakhir, khususnya di malam-malam diharapkannya Lailatul Qadar. Selain kita menghadap Allah dalam kondisi bersih ya, antum kalau sholat berjamaah, yang di sebelah antum bau jengkol, kira-kira khusyuk enggak antum? Allahu Akbar. Ya Allah, siapa ini? Dia mungkin dia toleh itu sohibnya itu. Maka usahakan, maka dianjurkan ke masjid pakai wangi-wangian ya, apalagi ya. Tapi para jamaah, dikatakan wakana Ayyub As-Sikhtiyani, seorang perawi hadis yang terkenal, yaghtasilu lailata 23 wa 24 hiya lailatu ahli al-Madinah wallati taliha. Tu Ayyub As-Sikhtiyani, dia mandi di malam 23, malam 24, dan dia wayalbathu thawbaini jadidain wa istajmir. Dia pakai dua baju baru dan pakai wangi-wangian. Wa yaqul lailatu 23 hiya lailatu ahli al-Madinah wallati taliha lailatuna ya'ni al-Basriyyin. Kadangkala ada perbedaan hilal Madinah dan Basrah. Malam 23 untuk orang Madinah, bisa jadi untuk orang Basrah malam 24. Maka dia tetap di dua malam yang harapannya Lailatul Qadar. Kadangkala kan ada perbedaan perbedaan ru'yah hilal. Maka tatkala itu kita bingung, yang 27 ini malam ini apa besok? Ya udah, dua-duanya antum bangun. Itu kalau mengharapkan Lailatul Qadar jamaah. Tapi kemudian amalan selanjutnya zikrullah. Ini amalan yang paling ringan jamaah. Khususnya bagi wanita-wanita yang sedang datang bulan. Ada wanita-wanita yang sibuk, Ustaz, anak ini banyak anak, gimana ngurusin anak, ngurusin suami. Ya udah, gunakan waktu ngurusin mereka itu dengan zikrullah. Mandiin anaknya, makein baju anaknya, yang terucap subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah. Bacalah, baca solawat, baca takbir, baca tasbih. Karena dia gak bisa menghususkan waktu. Waktunya sibuk ngurusin anak. Kadang-kala malam harinya pun kecapean tidur. Maka niatkan di siang hari, ya Allah, kalau kau kasih kekuatan kepada aku ingin bangun malam. Maka insya Allah niatnya itu akan Allah mudahkan bagi dia untuk qiyamul lail. Kemudian sedekah, banyak bersedekah di 10 hari terakhir. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjadi pensedekah yang paling hebat ketika masuk Ramadan. Bahkan beliau seperti angin yang ditiupkan. Lalu di siang harinya jangan cuma tidur saja. Karena malamnya bangun, paginya tidur. Kapan bangun? Habis asar. Sebagian saudara kita itu yang di Finlandia, mereka berpuasa selama 21 jam. Di Indonesia, sebagian orang puasa cuma 3 jam. Karena puasanya terhitung habis asar sampai maghrib. Orang tidur itu terhitung mati, ya, Ma. Ashabul Kahfi berapa tahun di dalam gua? 309 tahun, bayangkan. Ketika bangun, apa kata mereka? Berapa tahun inti di sini? Berapa lama inti tidur? Qala yauman aw ba'd yaum, mungkin sehari atau setengah hari. Padahal 309 tahun. Maka kalau ada orang dari subuh sampai zuhur bangun. Dibangunin. Nak, bangun nak. Oh, sudah zuhur. Iya, Bang. Allahu Akbar salat. Terus bismillahumma amut wa ahya. Asar bangun lagi. Habis asar, puasanya cuma 3 jam. Al-Imam Syafi'i dalam kitab Adhkar Nawawi menukilkan tentang beliau. Dia berkata, aku menganjurkan agar seorang hamba bersungguh-sungguh beramal di siang harinya seperti kesungguhannya di malam hari. Kalau harus tidur, usahakan tidur itu setelah matahari terbit. Jadi antum habis subuh jangan tidur. Habis subuh itu waktu barokah. Nabi mendoakan berkah buat umatnya di waktu subuh.
zikir pagi sore sampai matahari terbit. Matahari terbit antum sholat, kalau di rumah antum sholat duha, di sini mungkin antum sholat syuruk, itu sholat duha di awal waktu. Setelah itu mau tidur silahkan tidur. Soalnya kalau tidur habis subuh biasanya itu nyambung kecapean badannya. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Kalau tentang tanda-tanda Lailatul Qadar, insya Allah semuanya sudah pada tahu. Tidak penting bagi kita untuk mengetahui tanda-tandanya. Yang penting bagi seorang muslim itu terus beramal. Di 10 hari dapat enggak dapat, aku mau beramal. Kalau ada harapan dapat, mudah-mudahan dapat. Kalau kiranya enggak dapat, ya beristighfar minta kepada Allah agar umurnya disampaikan ke tahun depan sehingga bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila itu benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anda sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.